Pemirsa, kabar menggembirakan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi usai dinyatakan sembuh dari COVID-19. Pak Budi Karya Sumadi ini langsung mulai kembali menjalani kegiatannya sebagai menteri. Satu bulan lebih, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dirawat akibat terinfeksi COVID-19. Usai dinyatakan sembuh, Budi Karya sudah mengikuti rapat kabinet terbatas pada Senin 27 April 2020. Budi mengaku selalu mengikuti perkembangan yang terjadi, bahkan ikut menyusun beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan. Budi Karya Sumadi akan kembali aktif memimpin kementeriannya satu pekan lagi. Membuat dua Kemenhub yaitu 18 tahun.